udah di sini, tapi sebelum kita menerbangkan layang-layang, kita ada fast question buat you. Apa? Siap, Celia Adelia. Apa lagi katanya, ntar dulu. Ini dia fast question, ngopi darah. Celia Adelia, alami atau operasi plastik? Alami. Dia emang ada yang dioperasi plastik, please ya, deh. Kalau jangan ngomong gitu, kalau alami emang udah bagus ya ngapain ya gitu. Iya, ya. Ini udah begini, dia udah kinclong. Oke, pertanyaan kedua. Pasti gak mau baca kan, aku aja ya. Jadi artis terkenal atau jadi pengusaha? Pengusaha lah. Daripada artis terkenal, takutnya ntar kenapa? Ya enggak juga sih, cuman maksudnya kalau misalkan pengusaha lebih awet. Lebih awet, iya, 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 iya. Seperti teman kita ini ya, jangan, ini punya Jedar Corp. Top, ini harus dicontoh. Oke, pertanyaan ketiga. Hidup mewah tapi jomblo atau hidup sederhana tapi ada pasangan? Ini gue juga bingung nih. Pertanyaannya. Hidup mewah tapi jomblo aja nih. Yaudah, hidup mewah tapi jomblo aja deh daripada hidup. Iya, hidup mewah tapi jomblo. Kan kita ada gak teman-teman. Gak bisa, Sally itu pilihannya bukan itu. Sorry. Sally itu pilihannya gini. Dua-duanya berpasangan dan mewah atau hidup jomblo aja. Itu jawab banget. Jawabannya pertama. Udah gak ada pasangan, sederhana lagi gue. Enggak itu. Jadi hidup mewah tapi jomblo aja. Itu ya udah itu aja mendingan deh. Itu aja. Emang iya benar. Ya tapi bingung. Ya sekarang aja dua enggak ada pasangan mendingan ada mewah. Ada pasangan lo. Enggak, udah ada kok. Ya kemarin. Ya. Ya, pertanyaannya lo, pertanyaan terakhir. Jessica Iskandar atau Nia Ramadhani? Dua-duanya. Ya, enggak bisa lah Jessica Iskandar, dia kenal berapa belas tahun. Gue baru kenal kemarin. Ini mereka tuh udah sahabatan udah lama banget dari zaman susah. Dari zaman belum dapat pacar kan? Apa itu kata susah? Dari zaman belum dapat pacar kan? Udah ya belum. Sampai sekarang emang sekarang udah ada pacar? Ya sekarang ya enggak tahu deh. Udah kita tuh dari zaman kita pakai behel. Iya, zaman pakai behel. Mereka tuh sahabatan udah lama banget. Oke, satu lagi. Tes kekompakan. Iya. Oke, pertanyaan pertama. Ukuran sepatu satu sama lain. Oh, aku tahu. Aku tahu. Kayaknya ya. Wah, gue takut. Oke, siap. 3, 2, 1. 37, bener gak? Gak lama lah 39. Iya bener. Iya kan? Iya bener. 37 bener! Pertanyaan selanjutnya. Apa-apa? Pertanyaan kedua. Oke. Next. Sayang kertasnya sini. Oh yaudah deh. Oke. Pertama kali ketemu di mana? Hah? Pertama kali ketemu? Aduh, kita kan artis dulu kan, jadi sering. Oh, aku inget sih. Tapi ini stasiun TV, aku gak bisa nyebutin. 1, 2, 3. Eh kok dia kasih lihat kan enggak boleh. Oh iya salah. Ya. Ganti kertas. Yes. Ya, tapi benar kok. Stasiun TV ya. Iya. Yeah. Benar. Ini di TV ya. Tapi benar kok. Pertanyaan ketiga. Tanggal bulan tahun pernikahannya? Nia. Sama kayak ulang tahun Mas Ari bulan. Iya. Ketahu. Gampang. Enggak, hari ini soalnya ini orang nikah hari ini juga bingung. Orang ini hari belum tahun lalu. Tahunnya ya? Kurang lebih ya kalau enggak salah ya. Spirit Mom. Yuk, yuk. Satu. Semangat, Mom. Dua. Tiga. 1 April 2000. Salah, tahunnya salah. 2010. Yeah, tapi 1 April. Yeah. Karena soalnya April. Oke. April sama April bohong-bohongan. Iya, soalnya kemarin aku bohong-bohongan. Kau ini. Iya. Udah lah. Oke, pertanyaan terakhir. Hewan yang paling ditakutin Nia ya, apa? Udah tahu semua aja. Hewan yang udah disiapin? Enggak, udah siap. Ya udah, ayo. Kita kompak. Kompak semua. Sekarang gimana kalau kita terbangin layang-layang? Kompak tas dulu dong, biar kayak... Oke. Kita terbangin layang-layang sekarang. Yuk. Oke, teman ngopiin sekarang. Mereka berdua akan menerbangkan layang-layang. Yes. Bisa. Ayo, Jess, cepetan. Semangat dong guys. Enggak ada bakat. Bisa. Ayo. Harusnya sambil lari. Dulu waktu kecil gue diajarin gini ya nih lapangan. Gini. Iya. Tapi seru ya. Iya. Tapi seru ya. Aduh. Abang mau coba enggak? Ya. Ya enggak bisa lari, Pak. Pakai ini ya. Nggak bisa lari pakai hak soalnya. Tapi seru nih teman ngopi, tadi kita barusan main layang-layang. Sebenarnya nih anak-anak kita juga harus sering diajak main kegiatan kayak gini. Jadi supaya kebudayaan iya, ya. Iya, udah gitu terus juga jangan keseringan main gadget atau nonton. Jadi
bisa nih salah satunya bikin layang-layang bisa menjadi salah satu apa namanya pilihan. Untuk kegiatan mamah dan anak. Yeah. Bu, udah yuk kita. Oh, iya. Terima kasih ya buat Sally dan Albarek yang udah main ke Ngopi Dara. Pokoknya semoga weekend ini jadi alternatif kalau kalian mau cari lokasi yang buat seru sama anak dan keluarga, bisa ke Museum Layang-Layang. Museum Layang-Layang. Oke, ya udah terima kasih teman Ngopi udah temenin ngobrol, dan buat Jessica mudah-mudahan lancar semuanya sampai dengan hari H. Gak ada sesuatu yang ada masalah-masalah gitu, ya, dia jauhin dari situ. Amin. Oke, terima kasih teman Ngopi. Saksikan terus Ngopi Dara di Trans TV. Bye.